7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini hari yang spesial juga ya. Kita akan mereview sepeda yang punyanya ini salah satu penyebar racun di pergoesan duniawi. Mau tahu sepedanya kayak apa? Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu. Dan bagi yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Gue mau ngasih tahu juga nih bahwa Bincang Bike akan berakhir season 1. Udah kebanyakan, saya mau liburan dulu. Oke, gitu aja. Mau tahu vlognya kayak apa? Sepedanya kayak apa? Sebelumnya bumper dulu. Oke, kita panggil aja bintang tamunya ya kan? Bintang tamu. Woi, sini. Ayo buru, sini. Pep. Ya. Setengah jam ya? Ya. Oke. Halo bro, aduh sehat nih sehat. Halo, sehat. Halo om di rumah ya kan, nih pada tahu nggak di samping saya siapa? Perkenalan dulu mungkin dari yang pojok siapa? Gua Gary, gua bantu-bantuin Dewa di Brad Pitt. Ya gua Dewa, gua yang pegang Brad Pitt. Brad Pitt tuh apa sih? Banyak yang mau, yang belum tahu mungkin di rumah ya. Kita mau tanya nih Brad Pitt tuh apa sih bro? Sebenarnya. Dan kenapa namanya Brad Pitt? Iya kan? Iya, sebenarnya itu dulu tuh gua nggak ini sih, nggak ngasal sebenarnya. Okay. Jadi dulu tuh awalnya Brad Pitt itu gua tuh sebenarnya belum Brad Pitt tuh. Jadi dulu tuh gua sempet jualan awal-awal itu jualan frame Sally sebenarnya. Oke. Okay. Jadi jualan frame Sally itu gua ambil itu dari Cina. Oh, tukang jualan ini. Iya, bagi yang belum tahu nih Instagramnya Brad Pitt ya. Jadi dari 2018 sampai awal pandemi tuh, gue jualan frame Sally dan beberapa Brompton yang hand carry ke Indonesia. Oh. Kalau Sally yang gue bawa dari Cina itu tuh lebih ke yang FN Horn gitu. Oh, gas, Storm, kayak gitu-gitu. Itu demand-nya lagi bagus ya? Iya, dulu wah, enak banget lah jualan itu. Ada bawa 20 seminggu habis gitu. Buset. Iya, bisa gitu. 20 seminggu habis. Iya. Percuanan dia senangnya percuanan. Ada kesempatan dia masuk ya kan. Tapi sekarang-sekarang pas pandemi ini kan dari Cina itu udah enggak ada pengiriman kan, stop gitu. Nah, duh gimana nih gue muterin kan, muterin duit biar nggak habis lah sebenarnya gitu. Nah gue kepikiran awal-awal Brad Pitt itu sebenarnya pre-order dulu. Oh. BM gue buat beli barang sebenarnya. Oh dari situ. Dandanin sepeda. Oh iya, pemenarannya lu dagang. Iya sebenarnya gitu. Jadi awalnya kayak gue pre-order dulu deh. Nah. Sambil gua juga jajan juga gitu. Oh iya. Ya enggak apa-apa begitu pembenaran ya kan. Tapi kan akhirnya kesini-sini alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah setelah kan mulai dari pre-order ternyata kan waktu itu demand lagi naik banget tuh pas awal pandemi. Nah, gua mulai ready stock barang. Terus ya lumayan lah ternyata ordernya naik banget lah waktu itu. Alhamdulillah mantap. Tangan dulu dong. Jadi kalau misalnya istri-istri di rumah kenapa saldo suaminya pada habis main sepeda, ini salah satu pelakunya ya kan, dia penyebar racun, bener gak sih? Tapi kan nama Brad Pitt itu sendiri, iya, dari mana gitu? Sebenarnya ngasal sih. Ngasal? Ngasal gue tuh, sebenarnya kayak apa sih yang bisa diinget orang cepet gitu. Oh iya bener, ya, pinter. Dan ada sepedanya gitu, gue kayak belakangnya Pitt apa ya?
adalah Brad Pitt aja gitu. Kayak gitu. Sesimpel itu ya? Dan setelah dan gua sebenarnya kaget sih sebenarnya dari apa? Awal mulanya tuh gua kira tuh enggak akan apa responnya enggak akan segede kayak waktu pandemi ya. Jadi di awal tuh gara-gara oh ya awalnya tuh gua kan sama Oke tuh ngedandanin apa sepedanya Omes tuh. Yang fiksinya dia dan beberapa sepeda GT-nya dia kan. Oke. Okay. Dan dari situ mulai naik tuh followers tuh udah mulai naik. Dan gua bingung ketika aduh ini gua mau ganti nama tapi kayak orang-orang udah pada tahu gitu. Jadi kayak ya udah deh lanjut aja gitu. Nah, dari situ dulu logo aja gue bikin sendiri ngasal. Nah itu gue dibantuin sama Gary. Oh dia diberhenti sebagai apanya? Ya dia bantuin di kreatifnya. Oh di kreatifnya karena dia nggak kreatif. Dia udah urusan dagang aja ya, gitu. Ada, cari packing. Iya. Gitu. Cari demand apa yang lagi dicari sekarang. Jadi emang dagang itu juga harus berubah-berubah sih apa yang lagi dicari. Benar gak sih? Iya. Jangan dagang itu mulu. Jadi istilahnya yang penting skemanya tetap di di pergowesan itu ya kan. Tapi ini gue mau nanya nih ya kan. Dia kan dagang istilahnya perkulturan nih ya. Pars-pars sepeda bener gak? Ya bisa bilang gitu. Tapi sepedanya apa sih gitu? Rasanya dia kan gini ya. Ah gue mau sekalian, gue juga mau yang ini. Selain itu buat customer bener gak sih? Ya bener. Ya, tapi sebenarnya gue tuh gak terlalu apa ya. Gak terlalu head on sih kalau buat masalah sepeda. Kenapa? Kalau kata Oke tuh kayak lu jualan sepeda tapi lu nggak ini gitu, nggak jarang beli barang gitu, malah ngeracunin orang doang gitu. Kenapa begitu? Gua kalau jadi lu gila kali gua ganti-ganti mulu kali parts. Harus ditahan pak. Berarti sudah nikah pasti. Ya. Banyak kan begitu. Beli biasanya kalau emang perlu gitu. Kayak lantai gua tuh sering copot ya. Oh iya. Gua ke Bandung berapa kali ya copot. Sering ketinggalan aja. Sering ketinggalan lah gua tuh. Pagi cepet misalnya tiba-tiba ada polisi diur, lantai gua copot. Aduh. Orang-orang pada ini kan. Gua harus kejar lagi. Nah, baru gua ganti ke Nero White. Oh, ini harus ditiru nih, gitu. Kebanyakan kita customer jajan mulu. Fokusnya jajan aja. Tapi sekarang gini ya, kebanyakan kemarin nanya nih, kayak bro kok surly mulu gitu. Kayak gua dibilang goreng surly, kan enggak juga. Karena teman-teman deket gua juga lagi keracunan, kebetulan gua juga pengen nge-review juga buat om di rumah. Bener gak sih? Kebanyakan bro 26 lagi, 26 lagi. Ternyata gua baru tahu juga 26 tuh kayak grafisnya juga malah makin naik. Ya. Karena kayak bengkel-bengkel di Bekasi, di luar Jakarta justru pada ngasih tahu yang dulunya di bengkelnya semua Seli, ya. Sekarang jadi 26. Gitu ya kan? Bandung. Masih naik juga. Bandung sekarang bro 700 dong. Nih, dua-duanya gua bawa kemari. Jadi gua mau ngasih tahu juga perbedaan antara 700 sama 26, ya kan? Kita bawa aja sepedanya masing-masing kemari dari 26 dulu aja deh. Dulu. 26 dulu dari Gary dulu, dari Gary. Ini 26 gravel jatuhnya ya? Ya, dia belusukan dulu. Senangnya belusukan ya? Iya. Oh, ini tasnya culture nih. Tiba-tiba sama Andra kemana gitu. Sini aja nih. Nah, di sini di apa? Nah, yang penting sepedanya katanya. Orangnya nggak kelihatan nggak apa-apa. Ngehe, Bang. Ih, kelewatan. Nah, ini 26 ya? 26. Ini 26 apa, bro? Coba lu jelasin, bro, parsnya juga, dan selain ngasih tahu parsnya, juga lu ngasih tahu kenapa lu pakai ini, dan kenapa lu maunya sepeda ini juga. Oke. Okay. Awalnya sih, gua dulunya anaknya 700 banget nih. Oh, hei, 700 banget ya? Intinya gua kayak, gua lumayan gedenya bareng Fishgear dulu. Oh, ya. Gede bareng Fishgear, terus abis itu kemarin pas pandemi, terus gue pengen punya sepeda yang gue nggak usah sporty banget nih. Kalau gue mau ke warung doang gue nggak usah pakai sepatu klit dulu. Oh iya iya iya. Sendalan. Iya iya iya. Iya. Gue bisa pakai ya asal aja lah bajunya terus udah bisa ke warung cari makan segala macam. Iya. Akhirnya gue nyari di marketplace tuh. Dari marketplace nemu nih si GT ini dengan harga yang menurut gue nggak kegoreng sama sekali. Boleh tahu berapa kalau nggak kegoreng sama sekali? Jatuhnya sih kemarin gue hampir full bike sih, belum full bike, cuman hampir full bike itu gue dapetnya 1,5. Oh, itu mah nggak bener-bener mentah. Ada orang jual bosen lah waktu itu. Oke. Okay. 1,5, cuman bentukannya nggak kayak gini. Ini GT apa nih? GT Talera. Oke. Okay. Talera 92. 92 nih? Iya. Chromoly?
Kromoli, Pange. Oke. Okay. Nah, terus abis itu, waktu itu belum, gue ngerasa belum gue banget nih sepeda. Jadi akhirnya gue tambahin stiker-stikernya, gue tambahin grafis gue sendiri. Seri banget lah ini. Terus ini gue tambahin mainan kucing, karena gue suka kucing. Oke. Okay. Terus intinya semua part di sini sih, gue pengen bikin sepeda ini seperti personal mungkin lah. Semua juga begitu sih? Iya. Sentuhan-sentuhan ya? Begitu. Terus kalau dari part-part gimana ya? Dari atas itu juga, nih tolong. Atas ini dari Bombay. Bombay, mantep. Mantap. Ini Instagramnya. Yeah. Ada Instagramnya di sini. Ada juga di Brad Pitt juga ada. Ada. Ya owner ya. Kalau tas ini dari Bombay, gue rak pakai dari Akuan Bau. Oi, lokal ya? Lokal. Local pride. Hampir lokal semua sih. Ini stang gue pakai dari Ken. Ini dong. Ini sama siapa? Gue kolaborasi bareng Sakra Komponen. Wih, keren. Mantep juga. Pioris. Tapi udah agak kasihan. Udah lecet-lecet. Terus kalau group set gue pakai agak aur-auran sih, ini Acera, belakangnya Altus. Oh, Blang. Blang. Ini gue pakai Such Rival, si krengnya. Chainringnya gue pakai SRAM. Terus sprocketnya gue lupa mereknya apa. Kalau hubnya udah bawaan dari orang yang sebelumnya. Oke. Karena ternyata pas dipakai masih oke. Ya udah, gue pakai aja sampai gak tau hancurnya kapan gitu. Oke, tapi dari lu waktu itu main fiksi sama lu main ini berubah banget kan? Jauh banget. Nah, ini lu pakai lebih kemana nih? Kalau ini gue pakai kemana aja sebenarnya pada akhirnya. Oh, pada akhirnya kemana aja? Kalau gue buat, misalnya gue buat ngebut-ngebutan ugal-ugalan, ya pakai ini. Gue main tanah pakai ini. Gue touring jauh-jauh pakai ini. Tapi lu lebih sering yang apa yang lu senengin sekarang tuh lebih kemana? Gue sebenarnya kalau basic gue emang suka ajurut-ajurutan di tanah lah sebenarnya. Oh, di tanah, anak tanah banget nih kelihatannya kotornya banget. Kan? Ini bekas tadi pagi. Bekas tadi. Lu gravelan tadi pagi? Gravelan. Kemana? Ke Pondok Cabe. Ada komplek kan di situ. Itu ada bonus track lah. Oh gitu, enak tuh. Enak tuh. Iya. Waktu itu tuh gara-gara Andra tuh nemuin kayak, oh ada Afrika kecil nih di sini. Dia udah main ke sana. Andra tuh penemu segalanya, dari mulai jalan sampai apa dia nemuin tuh. Mantep tuh. Oh, gue bingung tuh orang. Terus ya begitulah overall. Tapi lu emang kan lu beda nih dari 700 terus tiba-tiba lu ke 26 gitu. Ya. Sensasi semua. Kalau ada yang nanya sama gue di DM nih, "Mas, bedanya apa sih? Saya mau beli nih, enakan mana?" Itu enggak bisa jawab. Benar enggak sih? Harus dicobain gitu ya kan. Ya. Karena ya, sensasinya beda. Dan yang jelas gue kasih tahu 26 itu lebih berat, tapi di gua jejaknya tuh lebih enak, benar ya kan? Nah, bagi gua juga lebih bulat nih, lebih seksi. Tapi kan beda nih, ada yang kayak 700 banget nih sama gua nih. Kan kayak gitu, ya kan? Kalau lu gimana, Bro? Menurut lu 26, lu rasain banget perubahan itu? Kalau yang kerasa banget karena diameter ban lebih kecil. Walaupun dia lebih lebar, tapi kan lebih kecil tuh. Otomatis ketika lu jalan biasanya 700 lu gua sudah segimana majunya lebih jauh. Ini nggak sejauh 700 sih. Emang. Kasarannya jadi emang, lu harus lebih banyak goesnya lah. Terus ya paling kalau misalnya dari feeling yang gua rasain secara personal ya, gua lebih pede buat ya ada lubang segala macam hajar aja gitu. Yo iya benar. Trotoar, bunny hop loncatin ke bawah segala macam udah nggak mikir gitu. Iya sih. Nah, kalau misalnya 700 sih, apalagi gua waktu itu masih pakai fixed gear atau gravel yang menurut gua masih 35C yang gitu-gitu tuh agak deg-degan aja. Takut tiba-tiba snake bite atau gimana gitu. Oh iya sih, snake bite itu paling bete itu. Iya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dengan lu pressure-nya pas dan lain-lainnya pas, harusnya aman. Cuman guanya agak parno aja. Iya, yeah. Soalnya kalau gua lihat gravelan apalagi lu lihat ya, misal gua barang anak gravel tuh, ada yang 6,5, ada yang 700. Nah, itu beda lagi tuh. Beda lagi. Nah, katanya lebih enak misalnya di bebatuan tuh 6,5. Kayak gitu. 700 lebih kerasa. Iya. Yeah. Mungkin karena kalau 6,5, gue sebenarnya belum pernah pakai sih. Cuman ini kalau Anabel, analisa gembel gue nih. Wih, mantep tuh. Mungkin karena 650B itu lebih, lu bisa lebih lebar, lebih nobil lah kasarnya. Iya. Mungkin ya meredam dari situ ya, meredam juga. Meredam, benar. 700C misalnya pakai lebar-lebar banget, mungkin
si frame-nya nggak masuk atau gimana, jadi tetap pakai yang tipis, akhirnya kerasa banget tuh di baju. Iya tuh mereka ceng-cengan tuh pas turunan tuh. Ih kagak enak, bodo amat katanya, ntar gue balap lu, ntar dimulus, kayak gitu-gitu. Tapi mereka tetap kayak, gue gak bakal mau ke 6,5. Yang 6,5 juga gue gak bakal mau ke 7,5, itu lucu banget sih. Jadi itu pun pada udah pada nikah, udah tua-tua, tapi main ceng-cengan karena kecil gitu. Urusan man doang, ya kan? Wah ini dia nih, influencer kita nih di belakang kamera ya kan, pop culture. Boleh bro, kita satu lagi ambil yang 700. Nah ini istilahnya sepedanya pedagang, percuanan, pergoesan. Wah, yang aku bilang tadi, nggak pernah, nggak pernah apa, beli barang aneh-aneh. Kita lihat. Apa nih? Ini apa pertama? Sepedanya itu apa? Lu jelasin partsnya dan kenapa lu pakai parts itu. Kalau ada perubahan, kenapa lu rubah? Jadi ini Surly Crosscheck. Crosscheck 700 berarti ya? 700C, ya. Ini size 50, jadi dulu gua tuh dapet ini full bike 10 juta. Fuck! 2000. Tahun berapa? 19 tengah lah. Hah? 2019 tengah. Berarti 2019 pertengahan? Pertengahan. Masih segitu? Masih 10 juta dan udah Ultegra tuh. Ultegra, sprocket Ultegra. Brifternya Ultegra. Itu udah dijamin nggak bakal ada lagi, sampai kapanpun. Ya. Jadi gue dapet di Bandung, di grup Facebook tuh dulu. Oke. Okay. Lihat-lihat kan, ada yang jual nih, Surly hitam. Dulu warnanya hitam. Oh dulu warnanya hitam. Hitam. Ini di repaint sama BJB sama Oke. Okay, ya. Keren banget repaint nih. 10 juta, udah gue langsung bayarin kan, bayarin. Karena kan dari gue lihat grup setnya udah Ultegra. Terus gua enggak liat Ultra kayak gua bayarin kalau udah full bike segitu. Lumayan lah ya, 10 juta waktu itu. Menghemat. Terus dulu tuh ya ini hitam warnanya. Yang gua ganti itu ini paling ya si saddle dulunya tuh apa ya? Gua lupa. Ini diganti Brooks C17. C17. Curve. Ya. Terus, oh dulunya ini drop bar. Oh iya, gue inget. Drop bar, bener. Terus, kapan ya? Oh ya, pas barengan nge-repaint ini, gue pengen nyobain nih, pakai flat bar lagi. Dan ternyata setelah ganti lebih enak. Lebih enaknya malah? Lebih enak, karena pas gue pakai drop bar tuh, ternyata reach-nya lebih jauh kan. Emang? Nah, setelah pakai ini, ternyata lebih enak nih gue. Iya sih. Iya. Gitu. Yang gua ganti ini dulu pakai drop bar, sekarang pakai handle bar. Terus nah yang tadi gua bilang itu crankset yang suka ini suka loncat-loncat. Okay. Karena gua belum narrow wide, jadi bawaan dari yang dulu jual ini tuh Deori XT. Oh, lu belum narrow, tapi lu yang tahanin, nggak lu ganti? Iya, yang tadi gua bilang. Gua jualan aja. Nah, kemarin setelah gua enak lah ya, beberapa kali, aduh ini copot-copot mulu gitu kan. Nah, kemarin gua beli ini nih, Rolci. Oh, keren. Iya, di Hyperbike Store. Weh, Rolci. Hyperbike Store bagus. Bagus. Udah sih, gua jarang ini, jarang upgrade. Nah itu apalagi handlebar lu jelasin apa? Oh handlebar ini pakai Nitto yang white. Oh. Gua lupa tipenya apa, B berapa lah. Tapi yang white. Oke. Okay. Terus stemnya pakai Nitto juga. Oke. Okay. Nitto 90. Terus? Paling apalagi ya? Tadi group setnya udah Ultegra ya? Group set. Nggak lu ganti ya? Ultegra masih yang bawaan pas gua beli. Ban? Ban Gravel King. Ini dulu juga nih. Zaman harga masih 1,3 gitu di Hyperbike Store. Oh, gua iya. Beli di situ 1,3 sepasang dulu. Dulu sekarang ya? Dulu catat. Sekarang dulu. Gua jual 2 juta. Iya. Tapi lu pribadi itu kenapa lu pakai ban Gravel King gini kan? Berarti lu juga suka main tanah, benar gak sih? Iya, jadi dulu tuh pas lagi masih pakai drop bar sih gua sering mainnya kan. Gua kan rumah di BSD. Oh, rumah Tangsel, BSD. Ya. Oh, jadi enak tuh. Banyak lah treknya dan barengan track. Sama anak-anak Bintaro ya. Jadi ya treknya kayak gitu, jadi emang senang ke belusukan sih. Sampai sekarang masih senang gak? Sekarang udah jarang, makanya gue pengen ganti ban. Lebih ke aspal aja ya? Emang, soal kenapa sih kayak ada ban lebih ke aspal, lebih ke ada gak yang all round gitu, lu sebagai pedagang ngasih tahu kita?
Sebenarnya ada aja sih, ada aja. Cuman biasa selera. Jadi dan gimana pemakaian orangnya ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau ada yang mau beli, gue tanya dulu nih. Kebanyakan makainya di aspal atau emang banyaknya belusukan gitu. Nah kalau belusukan biasanya gue saraninnya ya ban-ban yang buat gravel gitu, kayak gini, Gravel King gitu. Oh ini ke aspal lumayan enak, masih enak lah. Nah kalau misalnya tuh dia banyak di aspal, kan si Gravel King juga ada yang semi slicknya tuh. Oh iya. Lebih enak lah di aspal. Nah gue saraninnya ke situ juga. Jadi tergantung dia pemakaiannya di mana. Oh, jadi konsultan juga selain berdagang ya? Iya gitu. Dong, jangan asal kejual dong. Jangan asal kejual, tapi emang untuk pandemi sekarang ini tuh lebih diperluin tuh ada konsultnya bro. Jadi ya, benar. Banyak orang yang baru main dan nggak ngerti, misalnya udah main apa ya, Sally. Terus dia mau kayak main 700 gini atau 26, dia harus nanya. Ngerti lo? Iya benar. Iya kan? Benar. Dia mungkin orang punya duit, nggak punya waktu ya kan? Gue maunya sekarang gitu. Iya. Benar. Ya kan? Banyak yang kayak gitu. Tuh. Banyak yang gitu pengakuannya nih. Banyak. Ngakuan berarti banyak, kan? Sultan juga banyak berarti ya. Banyak. Oh, aduh. Enak. Jadi, bener. Yang dia misalnya tuh kayak, gue pengen bikinin Surly budget segini. Tergantung lu deh ininya bagusnya yang mana. Nah, itu dari kita. Biasanya gue barengan Oke sama Andra sih di Berkah. Jadi misal tuh gue bawain partnya, mereka bangunin nih sepedanya. Oh gitu. Oh, iya. Oh banyak nih kliennya nih. Nah, mungkin kalau mau konsult ya kan, itu gue rasa sepeda juga nggak bakal berhenti sih ke depanin. Ini gue mau nanya nih, kenapa lo ada 26 nggak? Dulu ada. Kenapa dijual? Gue itu supplier saya Oke. Jadi dulu tuh. Gue punya Federal, Federal Diagram, yang lumayan rare lah dari Bandung. Gue dapat itu cuman 1 juta full bike Federal. Oh, karena cuan berarti? Nah, setelah itu gue biasa diracunin Oke dulu tuh. Nanti dong pedanya ada nih, peda Bridgestone gitu. Okay. Ya udah, gue dari itu gue jual Federal. Gue ganti Bridgestone itu, Bridgestone-nya 26? 26. Oke. Tapi setelah gue pake, lumayan berat ya. Karena gue dari dulu kan biasanya di Surly ini, dari itu 2018-2019 lah. Jadi pas ganti 26, lumayan rada berat. Gue kayak, oh gini ya 26 gitu. Nah, gue lebih suka pas balik ke Surly kayak ngebut gitu. Iya memang itu memang benar. Ada yang orang nggak betah karena memang beratnya. Tapi ada dari 700 ke 26, wah ini beratnya gue suka gitu. Iya, kayak gitu. Berarti ya orang beda-beda sih ya. Ada yang punya banyak juga. Ada yang punya 700 juga, 6,5 juga, ada road bike juga, Sally juga gitu. Dia itu yang benar-benar tahu bedanya dan cocoknya di mana. Tapi ini balik ke cocok-cocokan juga sih. Dia lu lebih suka di 700 ya. Bahkan 700. 6,5 gimana? 6,5 enggak jauh beda sih kayak. Sama 26 apa sama 700? Sama 700. Enggak jauh beda. Cuman dia tampilannya kan dia lebih nobi yang tadi Gary bilang ya. Iya. Yeah. Ban-nya aja. Tapi dari looks 700 tuh lebih, kalau gue bilang cungkring lebih. Cungkring, betul. Benar ya? Dari looks pertama itu gue, yeah. Gue yang penting looksnya dulu. Mau berat gue sikat dah. Ini aja 38 masih, space-nya masih gede banget kan. Oh iya, kalian sepeda ada berapa masing-masing? Ya, coba jujur. Gue ada yang di yang gue lagi sering pakai 3. Yang lagi lu sering pakai 3. Hah? Yang tidur ada yang tidur juga. Tidur ada di banyak rumah. Banyak lu. Ada 4. Empatnya ragu-ragu. Banyak juga ya. Kalau lu? Kalau gua cuman 2. Cuman 2. Cuman 2. Jujur nih, jujur. Istri enggak nonton. Enggak, dia tonton. Ini sama apa? Ini sama adalah. Lah, adalah. Tapi enggak bannya 700 juga atau sama 700. Tuh, juga. Susah kalau udah 700, udah 700 tuh, ya kan. Nah, menurut kalian gimana nih pergoesan sekarang? Banyak yang, bro, mohon dong di endingnya dibicarain tuh kayak
sepeda yang kedepannya kira-kira akan naik. Kalau gue bilang nggak bakal bisa ditebak, iya, soalnya bener. Kayak 26 juga siapa yang bisa nebak sampai sekarang oh, masih iya. Naik, mm-hmm. Iya kan? Bener. Iya, padahal tuh sepeda berat kayak bawa truk loh, serius gue. Asli. Iya. Kalau menurut kalian gimana juga persepedaan ini panjang nggak sih umurnya? Ger. Persepedaan mungkin kalau dibilang trennya naik turun ya, mungkin kayak kalau kita lihat dari dulu tren fixed gear di 2008-2009 sampai 2012-an gitu kan booming banget tuh, boomingnya cepat, hilangnya juga cepat. Iya, hilangnya nah. Langsung deng. Iya, cuman kalau bedanya sama yang sekarang tuh, menurut gue sekarang udah agak menurun ya. Kalau misalnya gue lihat di jalanan tuh nggak sebanyak waktu awal-awal pandemi nih. Iya benar. Iya. Cuman mungkin karena akhirnya udah kebagi-bagi sendiri, yang jadi yang main Sally juga banyak, yang main gravel banyak, main 26-an banyak. Menurut gua akan tetap ada orang yang tetap stay. Maksudnya orang-orang yang tadi orang-orang lama bakal ada muka-muka baru yang bakal jadi orang lama juga pada. Oh iya, benar tuh. Benar. Walaupun mungkin enggak segede yang kemarin-kemarin ya. Cuman menurut gua scene-nya pasti masih ada terus sih. Bener. Gimana kita yang ada di dalam sini itu buat mempertahankan menjaga tetap ada aja gitu. Iya memang kalau gue sekarang goes juga misal kayak kemarin gitu ke Sudirman gitu kok sepi gitu. Yeah. Tapi yang goes sama yang punya sepeda itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi selain gini tetap punya sepeda banyak, cuman goes cuma sekali seminggu ya kan. Yeah, yeah. Sekarang demand-nya mereka udah punya gitu sekarang. Yeah. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua ya, kalau gua sebagai pedagang kan gua pengennya marketnya terus ada ya. Kan lu yang tahu nih, iya. Demand yang lagi naik sekarang apa, iya. Coba digeser. Dan emang kata Gary juga, jadi yang ya kita juga sambil ngejagain juga gitu, maksudnya kayak si apa sepedanya biar nggak turun gitu, maksudnya makanya kita kan sering apa bikin kayak. Yang sekarang itu kan Tour de Gang. Oh itu tuh, ini Tour de Gang nih salah satunya nih ya. Iya, biar orang-orang tetap gitu, sepedahan gitu. Iya, sensasinya beda kayak lu gravelan sama lu di aspal. Percaya deh, gue pernah ikut ya kan. itu lucu banget, dan kita juga nggak kenceng ya. Iya, santai aja. Itu bebas kok, waktu itu juga ada Sally gue lihat ya. Iya, ada banyak Sally, semuanya. Sally, Fixie, semuanya tuh. Ada Fixie juga. Itu dimana kayak semua sepeda gabung itu, gue agak terharu gue. Seneng gue lihatnya. Iya, jadi ya gimana caranya kita biar seru-seruan lah tetap ngejaga sepedahannya gitu. Itu kalau mau nanya, mau lihat kayak misalnya kayak istilahnya program ya, yang kalian bikin itu di mana? Di apanya nih? Instagramnya, kayak misalnya Tour de Gang kayak gitu-gitu. Biasanya kita barengan ya? Barengan? Iya, misalnya kayak dari anak-anak nih punya ide misalnya bikin apa yuk gitu. Nah kita barengan, misalnya ada yang bikinin bannernya, terus kita blast ke orang-orang kan. Oh yaudah pastiin follow nih, follow Andra Maulana tuh, Cycling in Frame, BJB, sama Hop Culture. Udah pasti tuh kan? Udah pasti tuh ya? Iya, jadi dari kita juga, kita blast ke semuanya, jadi biar orang-orang tahu juga gitu, ada kegiatan itulah gitu. Iya, bagus tuh. Ya, kolektifan lah kita. Kolektifan. Itu ada biaya nggak yang misalnya mau ikut, Bang? Enggak sih. Enggak ada. Bebas dari mana aja mau ikut ya? Datang ya, udah datang. Iya. Bias bareng, ayo. Bias bareng. Oh ya, baca aja itu biasanya kumpulnya di Kemang ya? Sekarang lagi di Kemang. Sekarang karena Kemang. Kebetulan yang apa, rutenya di Kemang. Untuk Tour de Gang minggu ini. Oke. Mungkin kedepannya bisa di mana ya, Gan? Bisa di mana aja. Karena sebenarnya kalau gua sama Andra sendiri lagi lumayan eksplor daerah radio dalam nanti mungkin dari ke Bintaro kemana-mana nyampe sana. Wow. Jadi mungkin ada Tour de Gang episode apa gitu. Mantep ya, mereka tuh kayak menjaga skema pergoesan, gua seneng banget. Biar orang kayak lebih semangat lagi karena memang di lu bosen ke kota mulu sih, apa sepedaan tuh gua juga bosen karena bingung mau kemana kan. Kalau untuk kedepannya rencana dari Brad Pitt apa bro? Rencana. Ya, selain bikinin sepeda orang mulu gitu ya kan? Rencananya sebenarnya pertama itu gue sekarang lagi pilot project barengan Bombay ini. Yang tas tadi ya? Iya, oh tas Gary ya. Jadi jadi online dealernya sih kalau dari Brad Pitt itu. Jadi semua apa penjualan itu lewat kita kalau online. Nah, tapi itu juga kita
nggak domestik doang. Kemarin kita udah jual ke sampai ke Hawaii. Ah, serius lu? Iya, ke Oregon. Terus baru tadi pagi gue ngirim ke Jepang. Nah, gitu. Jadi pengen kayak produk-produk lokal itu bisa di luar. Dan kita juga udah nge-approach beberapa, dibantuin juga temen yang ada di Australia, pengen masukin ya produk-produk lokal kayak Bombay, dan mungkin nanti ada Heat Fits tuh yang mau kita kirim. Oh, keren. Itu di bike shop di Australia, ada 3 bike shop. Jadi kayak pengen nyalurin produk-produk Indo keluar lah. Ya karena produk berbicara dengan sendirinya sih, kalau bagus pasti juga laku ya kan? Iya, iya, betul. Ada lagi programnya? Toko kapan? Toko nggak ada nih toko. Toko tunggu. Iya, tunggu segera ya. Iya. Biar bisa lihat-lihat ya. Iya, kalau misalnya ada di rumah nih, gue mau lihat produknya langsung. Kan gue lihat di Instagram beda nih. Iya. Itu kemana mereka? Kalau pengen lihat? Bisa janjian sih. Oh, bisa janjian. Janjian DM bisa ya, DM bisa, DM, WhatsApp bisa. WhatsApp bisa. Atau misal tuh gua kan sering ke di Cipete nih bareng anak-anak juga sama Gary dan lain-lain. Ya bisa nanti misal ketemuan biar di tengah di Cipete gitu. Ya, bagi yang luar daerah di sini udah ada marketplace ya. Ada. Jadi tinggal klik aja atau masukin keranjang, jangan masukin wishlist. Masukin keranjang langsung klik beli aja. Karena ini barang juga bukan barang stok banyak, benar sih? Iya, betul. Ya kan? Biasanya cepet sih. Cepet. Ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita muter-muter nih? Lihat dengan kalian dengan sepedanya. Dari Gary mungkin pesan-pesan buat om-om di rumah biar semangat semangat goesnya gitu. Jangan ye. Apa ya? Semangat goesnya. Apa ya? Beda-beda sih sebenarnya kan, alasan orang goes juga ya. Iya. Kalau gue bilang sih cobain sensasi sepeda yang beda sih. Cobain, atau alam yang beda. Cobain semua sepeda, atau mungkin biasanya jalurnya ke Sudirman, cobain deh mungkin ke arah Pondok Cabe atau ke Jakarta Timur, kemana-mana. Iya. Pasti nanti misalnya tadinya udah agak nggak semangat, terus nemu yang aneh-aneh di jalan, pasti nanti jadi seru juga nih. Akhirnya jadi mulai eksplor kemana-mana lagi. Mantap. Itu. Biar nggak bosen ya, gue sebarengan kita aja. Oh iya. Acara. Itu juga. Jadi biar nggak bosen ada. Apanya ya, ada temanya lah istilahnya. Syaratnya apa sih, ada nggak sih syaratnya? Nggak ada, nggak ikutan ada. Aja. Udah ikutan aja, iya. Mau 700, iya, mau 26, 6,5, ikut. Yang penting digoes ya, goes. Jangan pakai motor. Gitu aja ya. Gitu. Udah, thank you kalian udah datang ke sini menyempatkan waktu untuk berbagi inspirasi dan racun buat om di rumah. Jadi sekarang semangat lagi goesnya, goes pagi, goes sore, nggak masalah, malam pun terserah om nyamannya om di rumah. Gitu aja, thank you, gue Igi. Ingat, sehat itu keharusan, gak itu pilihan, gak yang berkenal.